Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Yaitu sudah sering memimpin di open turnamen di kawasan Bondowoso, yaitu Sawawasit 1 dipercayakan kepada Mas Fani Fani, dan juga Asin Wasit 1 dipercayakan kepada saudara Mas Dewa, dan juga Asin Wasit 2 dipercayakan kepada saudara Mas Walang. Rupa-rupanya yang akan melakukan penjagaan yaitu sang tuan rumah Afrika, yaitu dari resmen 1 ada Mas Ari, sedangkan penjaga poros tengah yaitu saudara Zofi. Ia berpanjang kembali berpunyai 1-2 personil dari Sekera sudah memasuki kota yang pertama. Nomor punggung 18, ada nomor punggung 3. Wow, rupa-rupanya hentakan-hentakan maut kembali terjadi. Dahsyat sekali. Tidak mudah, saudara-saudara. Amin, apakah mencoba memau? Tidak sembuh, rupa-rupanya. Bagus sekali jangkauan yang dilakukan oleh saudara Ari, karena kakinya line up di atas garis. Atau muntah ngerti kalian Arnika atas garis saya menceritakan. Kembali berubah yang kembali berubah tukar jaga dilakukan oleh tim Sakera 1-2 personil. Ada ini, wow, yang pernah menjadi bintang di era 2000. Lagi-lagi tidak sempurna jangkauan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Sakera. Ada Fahir kembali mencoba. Ada Irfan Sadeo, apakah mampu? Wow, satu lagi saudara Fahir. Ada Musalil membuka. Oh, Susi Susandri kembali mencoba. Wow, sudah adilasi kembali terjadi. Hello! Lagi-lagi jangkauan yang sangat bagus dilakukan oleh nomor 18 saudara Helmi, sehingga jangkauan yang sangat bagus mampu mematahkan serangan dari tim Arreka. Bukan jaga kembali dilakukan oleh Arreka. Satu, nomor 11. Wow, dengan gaya yang melesatkan begitu cepat. Kembali. Wow, dengan membawa sederet pemain bintang. Pemain-pemain terbaik dibawa oleh pemain-pemain Sakera ini. Sangat bagus sekali. Enak-enak ditonton pertandingan pada malam hari ini. Rupa-rupanya sangat cantik kedua pemain-pemain dari Sakera ini. Dengan menunjukkan permainan-permainan berkelas. Teknik-teknik berkelas. Wow, sangat tidak mau lagi-lagi. Nomor punggung 6. Nomor punggung 6 terkena jangkau oleh pemain dari Arreka. Sehingga gagal lagi. Gagal lagi serangan yang dilakukan oleh Sakera. Peluit panjang kembali berbunyi. 1-2 personil. Ada Ade Nugroho. Ada Irfan Sadewo. Ada John Holil. Ada Helmi di medan utama pertama. Lagi-lagi Musamil. Melesat dengan begitu mudah. Meloloskan diri dari penjagaan resmen depan dari Sakera. Lagi-lagi John Holil mencoba. Ada Fawait kembali. Wow, lagi-lagi tidak mudah saudara-saudara. Sangat kokoh pertahanan yang dilakukan oleh tim Sakera ini. Dua personil sudah meloloskan diri. Ya, ada John Holil. Kembali John Holil mencoba dengan gayanya. Wow, wow, wow. Lagi-lagi tertahan. Wow, ow. Lagi-lagi Helmi dan kawan-kawan sudah menerobos di bidang petinggi pertama. Apakah disusul rekan-rekannya? Dengan sangat berhati-hati, dengan kemampuan teknik yang sangat luar biasa dilakukan oleh pemain-pemain Arreka ini. Lagi-lagi Helmi mencoba. Helmi dan kawan-kawan, apakah mampu mencuri gol di menit-menit yang pertama di depan yang pertama ini? Atau sebaliknya? Tim Sakera akan mampu mematahkan serangan-serangan yang dilakukan oleh tim Arreka. Wow, lagi-lagi sudah tidak bisa dibendung lagi. Irfan Sadewo dengan gayanya santai-santai saja. Pemain sudah pun bertangan 3 meter. Irfan Sadewo kembali sudah berada di otak yang paling terakhir. Wow, sengaja dilepas begitu saja. Saudara Helmi, ada Faik kembali mencoba ceramah saudara Faik. Wow, lagi-lagi sudah tidak bisa ditahan lagi saudara-saudara. Tekanan-tekanan yang sangat dahsyat dilakukan oleh tim Arreka. Lagi-lagi dengan sangat berhati-hati, dengan teknik-teknik yang sangat luar biasa. Wow, sangat mumpuni. Kembali sangat berhati-hati sekali dilakukan oleh tim Arreka.
Lagi-lagi ada Irfan Sadewo melesat dengan begitu saja, meloloskan diri namun cukup bagus. Kembali Adi Nugroho kembali mencoba. Wow, melesat nomor punggung 86 ada Adi Nugroho. Kembali Tom Horil ada Sade kembali. Ya, ada Irfan Sadewo, ada Tom Horil, ada juga Muzamil. Apakah mampu membuat gol di babak yang pertama ini? Lagi-lagi Irfan Sadewo dengan gayanya ketat, lagi-lagi ketat. Ya, lagi-lagi. Kembali dilakukan oleh Sakira. Ada Pawai
sebuah personil kembali. Ada Helmi, sengaja dilepas begitu saja saudara Faiz. Oh, lagi-lagi hentakan-hentakan dahsyat yang dilakukan oleh Irfan Sademo kembali. Helmi Yahya meloloskan diri. Dengan begitu mudah ada Irfan Sademo. Apakah akan menyusul rekan-rekannya? Satu, Chong Sofan kembali ditahan di Lesmin yang dikejar nomor 18. Mencoba untuk menyinggung serangan-serangan dilakukan oleh Chong Sofan. Kembali Chong Sofan. Apakah mampu membobol pertahanan dari menukung 18 ini? Cetak. Oh, rupa-rupanya tidak mudah untuk melewati pemain nomor 18 ini, saudara-saudara. Satu, dua, tiga, cetak. Oh, lagi-lagi tidak mudah, saudara-saudara. Chong Sofan, Irfan Sadero kembali membuka pertahanan dari tim Lesmin yang kedua. Dari Sakira, ya, mencoba cetak. Oh, tidak mudah. Lagi-lagi setelah Irfan Sadero. Oh, bagaikan anak parah yang terlepas dari busurnya. Sehingga begitu cepat melesat, saudara Adi Nugroho sudah tidak bisa dibendung lagi, saudara-saudara. Ada Susi. Ya, kembali Chong Sofan. Ada Irfan Sadewa, ada Muzalul. Mencoba, melesat begitu saja. Tidak bisa dibendung lagi dua personil ini. Dari Arreka, ada Helmi. Lagi-lagi Helmi yang pernah membingkai di era 2018. Yaitu Helmi yang sudah tidak asing lagi, saudara-saudara. Yaitu aset kebanggaan dari Arreka ini. Kembali Irfan Sadewa membuka gun out. Lagi-lagi drop out kembali terjadi. Sangat bagus sekali jangkauan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Sakera. Sehingga gagal lagi serangan yang dilakukan oleh Arreka. Ya, satu buah personil sudah memasuki lagi-lagi sambil melakukan penyelamatan sehingga pemain dari Sakera tertekan, saudara-saudara, dan jangkauannya begitu bagus dilakukan oleh saudara Musanya. Maka gagal lagi serangan yang dilakukan oleh Sakera. Kembali Helmi, apakah mampu menembak pundi-pundi golnya Arreka di babak yang pertama ini atau sebaliknya? Wow, lagi-lagi Chong Sofan meresap pulang begitu cepat. Ada Irfan Sadewo, lagi-lagi ada Musamil, disusul rekan-rekannya, ada Adi Nugroho, ada saudara Susi, ada Faiz masih tertahan di Lesmin yang kedua. Iya, rupa-rupanya duel adu lesek kembali terjadi. Lagi-lagi Chong Sofan yang sudah tidak asing lagi di medsos, yaitu di YouTube, saudara-saudara. Iya, sebuah Samil mencoba. Lagi-lagi Musamil. Apa Chong Sofan? Oh, rupa-rupanya memberi kode, saudara-saudara. Kemudian di kotak yang kedua ini. Oh, lagi-lagi. Wow, mencoba cepat. Lagi-lagi dengan gaya. Oh, cekat. Oh, tidak mau. Oh, sangat pukul. Oh, betting pertahanan yang dilakukan oleh tim Sakera ini sudah tidak bisa, tidak mampu membendung pertahanan, membendung serangan yang dilakukan oleh tim Arreka. Wow, satu dua personil sudah melakukan arus balik, saudara-saudara. Ada Adi Nugroho, ada Musamil, ada juga, lagi-lagi Faiz.
nomor diperbunyi pertanda pertandingan sudah mulai. Satu, ada Chong Sohan yang mau membuka kuncian di ada Evan Sadewo. Wetman kembali terjadi di kotak yang paling terakhir. Apakah mampu dimanfaatkan dengan lagi-lagi Evan Sadewo, ada Chong Sohan dengan gayanya. Lagi-lagi sangat tidak mudah, sangat kokoh benteng pertahanan yang dilakukan oleh tim Sakira ini. Lagi-lagi satu, dua, tiga, empat, lagi-lagi tidak mudah. Lagi-lagi, sangat bagus sekali jangkauan yang dilakukan oleh tim Sakira. Pemain benteng terakhir dari Sakira ini menjangkau dengan sangat sempurna sehingga gagal lagi serangan yang dilakukan oleh Arrika. Ya, kembali satu dua person yang sudah memasuki kotak yang pertama. Ada nomor punggung 11, ada nomor punggung 3 dari Sakira. Robek-robek pertahanan dari saudara Holik dan juga ada saudara Sose kembali. Satu nomor punggung 9, Rambut Pirang kembali sudah memasukkan diri. Disusul rekan-rekannya juga si Rambut Pirang. Nomor punggung 8, apakah mampu merobek-robek? Rupanya tekanan-tekanan serangan kembali terjadi sehingga bisa merepotkan pertahanan dari tim Arrika. Wow, tiga person yang sudah menuliskan diri. Dua adilasi kembali terjadi, saudara-saudara. Apakah cepat lagi-lagi Holik? Apakah mampu melakukan penyelamatan? Serangan-serangan, tekanan-serangan ini mampu dipatahkan. Lagi-lagi satu person yang tertahan di kotak yang pertama dan kedua. Satu, dua, tiga, empat personil sudah melakukan penyerangan. Ya, ada Helmi sengaja menahan permainan dari nomor 6 ini dari Sakera. Wow, Holik kembali diberkelabui oleh pemain yang satu ini. Ya, satu personil ada juga. Satu, dua personil sudah melewati penjagaan benteng terakhir dari Chong Sohan. Lagi-lagi satu, dua, tiga person yang sudah melakukan pemulangan harus kembali dari arah belakang. Nomor punggung si Rambut Pirang, nomor punggung 8 mencoba. Wow, sangat tidak bisa disangka-sangka saudara. Lagi-lagi dengan keterbukanya, dengan teknik-teknik yang sangat berkelas diperagakan oleh kedua tim ini. Ya saudara Holik, lagi-lagi ini menanya pemain yang satu nomor punggung 6, apakah mampu saudara Holik dengan duel adu lesek, lesekan sejati yang dimiliki Sakira ini sangat-sangat merepotkan pertahanan dari Arrika. Wow, lagi-lagi satu, dua, genjotan lagi. Tidak mudah saudara-saudara, sangat-sangat kokoh pertahanan dari Arrika ini bagaikan tembok Berlin di Cina, sangat tidak mudah ditembus oleh siapapun, apalagi peluru apapun sekalipun tidak bisa menembus saudara-saudara. Lagi-lagi Sose, pemain poros tengah dari Arrika ini, ada apakah dengan gerangan? Ya, kembali si Rambut Pirang. Duet Rambut Pirang kembali terjadi. Sama bubung jelatan, mampu ke seluruh baik. Membentuk pertanian ke percayaan dulu dari tim Sake Au. Rupanya sudah lagi sudah melihat detik-detik waktunya saudara-saudara. Apakah Arrika ini
percaya sengaja di lepas kubur saja. Ada Susi, kembali sudah berada di kota yang paling terakhir. Di kota yang pernah ini, kita seperti yang bayar nomor 3. Lagi-lagi Irfan Sadewa. Irfan Sadewa membuat sampai-sampai saja dengan teknik senam berkelas. Yaitu saudara Irfan Sadewa meresap begitu saja sehingga tidak mudah dijangka oleh pemain dari poros tengah dari tim Sakira ini. Wow, lagi-lagi Helmi sudah melakukan baris balik dari kota yang paling terakhir. Apakah disusul rekan-rekannya? Ada Sofan, Helmi kembali, ada Faid di kota yang terakhir. Lagi-lagi hentakan-hentakan yang sangat dahsyat. Irfan Sadewa kembali dibuat satu pemain. Ada Mas Susi, ada Irfan Sadewa kembali membuat keributan pertahanan dari Sakira. Ya, satu. Hentakan yang sangat luar biasa dilakukan oleh saudara Faid. Ya, satu dua personel sudah melewati di kota yang paling terakhir. Ada Mas Susi, ada saudara Irfan Sadewa, ada saudara Mas Heri kembali. Saudara Tom Sofan, rupanya sangat berhati-hati sekali di kota yang paling terakhir. Ya, lagi-lagi dengan gayanya mencoba. Wow, Tom Sofan tetap. Sangat tidak mudah tetap. Tidak mudah tahu. Lagi-lagi dibuat fokus sekali saudara-saudara. Penting pertahanan dari Tom Sofan mencoba. Lagi-lagi Tom Sofan rupanya tidak mampu untuk menembus pertahanan dari Welcome to Picture. Lagi-lagi sengaja ditahan dan ada apa lagi yang kembali terjadi di kota yang paling terakhir? Lampu kuning terjadi kembali saudara-saudara. Ada saudara Irfan Sadewa. Gol kembali terjadi dengan skor berubah menjadi 2-1 untuk keunggulan sang tuan rumah yaitu Areca. Ya, menit panjang kembali berbunyi pertanda pertandingan sudah dimulai kembali saudara-saudara. Ada saudara Helmi, ada Cong Sofan, ada Adi Nugroho. Dengan gayanya sudah tidak bisa ditunggu lagi saudara Helmi. Ada saudara Said, ada juga Irfan Sadewa. Lagi-lagi dengan gayanya, dengan teknik-teknik yang sangat berkelas diperagakan oleh kedua tim ini. Tidak sia-sia jika Anda menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena Anda dihibur dengan sangat kuat sekali. Mata Anda akan dimanjakan dengan sangat kuat sekali pada pertandingan pada malam hari ini. Kembali Tom Sofan, lesekan sejati yang dimiliki oleh Areca ini. Ya, satu. Helmi, lagi-lagi Helmi dengan gayanya. Pemain yang pernah menjadi bintang di era 2017, 2017 dan 2018. Pernah membantai peringkat terbaik di kawasan Bondowoso. Saudara Helmi. Pikiran kembali berulang saudara-saudara. Yaitu Mas Faid lagi-lagi dengan gayanya. Pojok minta dikosongin ya. Anak kecil terutama. Aku ingin kerja sama tuh kawan. Lagi-lagi saudara Faid mencoba. Dengan gayanya.